Usia 54 tahun, PT Angkasa Pura I Persero terus memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini dilakukan pula oleh cabang Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang sepanjang tahun 2018 mendatang telah menyusun program kerja berbasis pada pengguna jasa bandara. Guyuran hujan tak menyurutkan ribuan karyawan Bandara I Gusti Ngurah Rai beserta keluarganya untuk memadati lapangan Masionette Grand Ina Bali Beach dan Pasar untuk merayakan HUT ke-54 PT Angkasa Pura I pada 24 Februari lalu. Kemeriahan HUT diawali dengan penampilan drum band anak-anak tunas Angkasa TK Wipara. Ditemui di sela-sela acara HUT, General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Yanus Suprayogi mengatakan, pada tahun 2018 ini, jajarannya memiliki tugas besar yang berkaitan dengan pelaksanaan perhelatan internasional IMF World Bank 2018 di Bali. Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai ditargetkan oleh pemerintah mampu menambah kapasitasnya seperti kapasitas parkir pesawat, landasan pacu dan terminal yang direncanakan rampung Oktober 2018. Pihaknya pun berterima kasih atas bantuan semua pihak yang mendukung pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sejalan dengan tema HUT ke-54 Angkasa Pura I, yaitu Bangga Melayani Bangsa, manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai pun berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan pada semua aspek. Dua kunci utama dalam upaya peningkatan ini meliputi penyiapan fasilitas yang memadai dan kemampuan petugas yang berjiwa melayani. Perayaan HUT ini diharapkan menjadi momen berbagi kebahagiaan dengan keluarga besar Bandara I Gusti Ngurah Rai, sehingga semakin mempererat kebersamaan, semangat dan soliditas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kita melaksanakan hari jadinya Angkasa Pura ke-54, di mana kita bersama umur 54 sudah selayaknya bisa mandiri dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama kepada pengguna jasa. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menghibur, paling tidak melepaskan letih ya, bisa semangat kembali untuk melaksanakan pelayanan yang lebih baik lagi. Kita dari momentum seperti ini dengan Bangga Melayani Bangsa sudah tidak ada nilai tawar lagi. Kita harus memaksimalkan konsep pelayanan kita, baik keselamatan, keamanan maupun kenyamanan. Memeriahkan malam perayaan HUT ke-54 Angkasa Pura I, berbagai hiburan diberikan kepada para karyawan, mitra kerja serta mitra usaha dari PT Angkasa Pura I, kantor cabang Bandara I Gusti Ngurah Rai. Acara-acara yang diagendakan diantaranya pengundian hadiah door prize sepeda gunung bagi karyawan dan acara hiburan yang dinanti-nanti yaitu penampilan stand-up komedi Cak Lontong dan kehadiran grup band asal Jakarta Andra and the Backbone. Penampilan Andra and the Backbone di atas panggung dengan berbagai tembang hitsnya sangat menghibur dan mendapat sambutan antusias penggemar yang juga merupakan karyawan Bandara I Gusti Ngurah Rai beserta keluarganya. Indra Wijaya, Bali TV.